Kita bincang juga tentang persiapan untuk Sungai Bakap, iaitu pilihan raya kecil yang telah pun diumumkan berlaku kekosongan. Kursi itu adalah kursi dari segi bersatu, dari segi Perikatan Nasional ialah kursi PAS. Sudah terbentuk jawatan kuasa untuk menguruskan pilihan raya di peringkat nasional dan juga di peringkat Pulau Pinang. Tadi dah dibincang secara terperinci persiapan-persiapan tu. Antara lainlah untuk melancarkan jentera, tak berapa lama lagi akan diumumkan calon dan hari penamaan calon telah diputuskan oleh SPR. Persiapan-persiapan jentera pun sudah bermula. Kita harap semua pengundi yang ada di Sungai Bakap akan terus memberikan sokongan pada calon Perikatan Nasional kita ini. Tan Sri tadi PRT Sungai Bakap ini, Tan Sri kata kursi PAS, maksudnya PAS akan bertandinglah. Ya, yang dulu pun calon yang meninggal dunia adalah calon PAS atau bukan calon adun PAS. Itu kursi PAS dan kita kekalkan. Jadi PAS nanti akan menamakan calon yang akan bertanding di situ. Bagi kita itu calon Perikatan Nasional. Jangka bila pengumuman calon sebab ini akan? Ya, ada pastinya sebelum hari penamaan calon lah. Berapa hari sebelum hari penamaan calon tu kita namakan calon. Ha? Berapa? Ini Dato' Idris, ketua pengarah pilihan raya sana, maklumkan tadi 15 hari bulan hadapan calon tu akan diumumkan. Selepas diberikan, nanti lepas tu dia akan berikan watikah untuk dia bertanding sebagai calon Perikatan Nasional. Inilah di Sungai Bakap, itu keputusan dah memang itu. Walaupun calon PAS, tapi kita dalam Perikatan Nasional ni memang sepakat parti-parti lain akan turun membantu. Di sini ada Presiden pada gerakan, saya bersatu, Presiden MIPP, selain daripada PAS dah tentu ada kat sana sebagai jentera. Jadi kita akan turun ke bawah untuk mendapatkan sokongan daripada pengundi yang ada di sana.